Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya daripada cawangan Muiz Hot Chicken daripada Johor Jaya. Tapi kami sekarang berada di Pasar Malam Bukit Tiram lah. Setiap hari jadi Selasa. Jadi ni Bukit Tiram bang. Ini Bukit Tiram. Jadi Pasar Malam Bukit Tiram. Jadi korang take note. Jadi abang berali-rali tak? Macam apa kebanyakan pegerai ikut Pasar Malam lah. Ikut Pasar Malam. Jadi abang boleh terangkan kat mana-mana tempat? Contohnya hari Isnin kami berada di Pasar Malam Kampung Melayu. Hari Selasa di sinilah Bukit Tiram. Okay. Dan besok hari Rabu di Taman Desa Jaya. Hari Khamis kami di Adahai. Dan hari Jumaat kita berada di Sri Alam. Biasa. Okey. Jadi korang dah dengar kan? Macam-macam tempat. Jadi macam apa, semalam tu diorang dekat Pasar Malam Kampung Melayu. Itu hari aku ada cover dekat sana. Aku pun tak perasan pula abang ni ada dekat sana. Tapi itu hari bang saya pergi Taman Perling, pasar pagi Taman Perling pun ada Muiz Chicken juga. Itu mungkin branch lain lah. Jadi korang nak kena tengok juga Muiz Chicken ni, Muiz Hot Chicken dia ada different-different punya branch lah. Kita berbagai pilihan lah ada. Ada yang original, ada yang apa, set cheese, set Korea sama set Korea cheese. Okay, yang ini original, sebelah tu cheese, ini Korean cheese sama Korean spicy. Ya, yeah, betul. Jadi total ada empat menu lah, empat pilihan lah kat sini. Jadi abang boleh terangkan tak apa ini? Yang ni kita sos dia kita asingkan lah, ini sos cheese dia, yang ni sos Korea. Buat masa ni, alhamdulillah kita terjual banyak jugalah bang. Satu hari boleh dapat 15 bag. 15 bag jualan lah. Bersamaan dalam 30 ekor ayam lah bang. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi korang dengar kan, dia punya jumlah dia tu boleh dikatakan banyak juga tu. Jadi okey, ini dia punya dapur dia ni. Jadi dapur sentiasa on aja. Tak putus-putus goreng. Jadi itu pun dah tinggal sikit dia tu kat sebelah tu. Jadi dekat sini kalau ada orang order baru abang ni pack. Dia tak prepare dulu masuk dalam kotak. Jadi kalau korang boleh tengok, itu dia punya ayam dekat dalam tu dan dia punya bahan-bahan dia. Ini semua secret recipe. Tak boleh bilang orang. Okay, aku rasa aku nak try jugalah kat sini. Tengok pun selera juga. Kak, bungkuskan saya 2 piece original, 2 piece Korean spicy. Yang panas. Okay, geng. Jadi aku order 2 kotak ni. Nanti dekat tepi, nanti dekat kereta macam biasa, aku duduk dekat belakang kereta aku dan aku review. Review dia punya ayam goreng ni. Sebab terus terang aku cakap, aku tengok dia goreng ni pun, alamak, selera juga. Jadi panas-panas ni. Ini ada bahan-bahan. Panas-panas. Kira kata orang tu fresh lah. Okay geng, sekarang aku nak review. Okay, ini dia tadi. Muiz ayam goreng. Okay, ayam goreng Muiz. Okay, jadi aku order ni, aku nak rasa lah. Ni dia punya Korean sauce dia. Okay, ini dia punya cheese. Okay, ayam goreng dia ni masih panas-panas lagi ya. Aku makan kulit dia sekejap. Sour lah. Macam KFC. Not bad. Sedap.
Okay, ini dia punya cheese dip. Ini dia punya Korean sauce dia ni. Okay, aku cubit sikit ni. Dia punya drumstick. Power lah. Patutlah ramai. Dia punya kedai dia tadi orang datang. Pelanggan-pelanggan dia tak putus-putus. Power gila lah dia punya sambal dia. Berbaloi. Memang terus terang aku cakap, memang power gila. Kalau korang datang sini, confirm mesti beli punya ni. Tak menyesal. It's finger licking good. Okay, aku test pula dia punya cheese dip. Okay, yang ni dia punya cheese dia. Okay, dia punya cheese dia macam rasa cheese juga lah. Memang puas hati lah. And dia punya chicken body parts ni. Korang tengok berapa punya besar ni. Okay, jadi aku dip lagi dekat dia punya cheese ni. Tapi dia punya ni juga sedap lah, power lah. Korean, ini dia punya Korean sauce ni. Memang teramat sedap. Okay, jadi kalau korang kat sini, ini tadi aku cover dekat Pasar Malam Bukit Tiram. Okay, every Tuesday. Jadi tadi aku dah interview dia punya stall owner dia. Dia orang berpindah-pindah tempat lah, mengikut hari lah, dekat mana Pasar Malam tu ada. Okay, jadi korang tengok balik dekat mana dia orang ada location. Jadi kalau korang ada around that area, okay, mesti singgah. Ayam goreng Muiz. Highly recommended. Memang power to the max.